Halo guys, hari ini kita lagi mau ke Singapura guys ya. Jadi sini gua Kevin, Elestial, Bang Ari sama Asep Rocky anak FF kita Brigitte. Mau ke Singapura ya sama Brigitte ya, Siap ketemu. Siap ditinggal. Yaudah guys, jadi let's go. Kita udah siap-siap ya. Pin, kita seminggu lagi. Pokoknya seminggu lagi. Nah, karena enggak tahu kita mau kemana guys. Ini guys. Tiba-tiba ini. Tiba-tiba aja guys, kita ada panggilan. Sampai dulu ini gue pergi jauh banget. Ini beneran gue gak bawa duit perginya bahkan. Lihat. Apa nih? 50.000. Dan ini gue mau patungan buat Azri buat gokar 50-50. Dengan uang 50.000, gue bisa beda 1.000 kilometer dari itu. Habisin. Diajak kemana? Emang kemana kita? Nah, lo gak diajak anjir, the fuck. Gue cuma mau balik ke Madiun. Lo mau kemana nih tadi lo bilang? Gak diajak. Prank lo, kita semua pindah. Kita semua pindah. Matamu prank, lo bawa koper anjing, lo berani begini anjing. Enggak, tapi kita, maksud kita ngeprank, kita semua pindah lo sendiri sih. Iya benar. Rumah ini kegedean tuh. Emang mana? Tinggal sama siapa sih? Kan ada temennya dua. Sekarang kamar lu luas ya? Iya. Yang gitu dong, gue sepi anjing, mata mau gue mending di sini bersepuluh anjing, gue mending sendiri. Wah, gak mata masih shock berat sih guys. Makanya gue masih jet lag anjing. Jet lag anjing? Dari mana? Ya, apa sih? Yes, yes. Yes. The fuck? Kita cabut beneran. And boys, wah guys, sumpah guys, Allah Akbar. Lihat nih Pin, antri rame banget Pin. Tuh lihat tuh, oh my god, udah kayak ngantri sembako cok. Terus kita kok jalan langsung antri lah? Yang ya bilang itu anak-anak depan. Emang ada anak-anak? No, depan no. Setelah kita ngantri Pin setengah jam lebih. Pulang aja lah guys. Rame banget anjing kan. Pulang lah. Ngantuk ya. Pulang ya guys, gak punya duit juga. Aduh. Pesawatnya guys, The Marvel sama Brigitte di sono. Tapi ini Kevin sama Kulgar. Tuh guys, mereka bucin tuh guys. Oh my god. Kapan guys? Kapan bisa begono? Bro is afraid. Bro is afraid. Guys, kita nyampe Singapura. Kasihan ini anak satu ini. Aduh, rumah enak ya, guys. Siap Jewel belum? Jewel tuh, Jewel tenan lagi. Pertama kali gua ke Jewel juga. Karena terakhir waktu gua kesini belum ada Jewel. Jadi ya, kita pertama kali guys. First impression juga. Right guys, Jewel. It's Jewel. Nah ini guys, tempat paling keren di Singapura, Changi Airport ya guys. Ini yang biasa orang-orang kalau Instagram guys di Changi Airport di sini guys ya. Yang orang foto-foto di sini terus gitu, oke? Okay? Jadi kita lihat aja nanti gimana penampakannya guys. Walaupun gue udah tahu. Jadi ini belakang adalah Jewel ya guys. Kalau kalian lihat ini semua, damn, chill out Jewel boy. Ini pasti Matem sama Lady sedih nih. Nggak liat ini nih. Ngapain? Gue liat, udah liat Jewel, lu pernah nggak? Dibayarin Asen nih. Wah, asennya. Wah, hilang tuh. Aduh. Waduh. Kevin masuk, esok hilang, Jok. Iya. Ini dateng, Pin. Hilang asennya, Pin. Apa itu? Asep rokok, kan? Guys, nggak bisa ngerokok. Aduh. Udah penat. Pening ya, malah Kevin nggak bisa ngelucut ya. Emang kalau di Singapura tuh ketat banget ya, nggak jadi? Betul. Nah, vlog dalam vlog nih. Ya, yeah, nemplok dalam vlog. Ya. Ya, sekarang kita jalan-jalan, rada panas sedikit, enggak ngaruh, guys. Dan nih guys, jalanannya tuh rapi banget, rapi. Guys, kita udah masuk mall nih, guys. Dang. Tapi experience-nya gimana, Pin? Wah. Terakhir gua ke Singapura itu ketemu ini anak nih guys, dan kita tuh waktu itu main basket bareng guys. Sekarang gue udah gak main basket. Oh my god guys, makan guys. Sayang apa bro? Lagi review makanan nih.
nggak ada micinnya ya, nggak ada rasanya. Jadi kayak makan daun guys, cuma itu minus Singapura cuy. Makanannya jujur masih lebih enak makanan Indo, tapi sehat sih. Tapi ini beneran kayak makan daun doang loh. Nah tapi lo bayangin kayak gini $10, 100 ribu, sangat tidak worth it man. Jadi kalau kalian lupa nih tadi nih hotel belakang ini, lihat nih tuh hotel ini, ini adalah hotel termahal di Singapura ya guys, hotel termahal di Singapura. Jadi kita nginep di sana 5 hari guys. Oh my god. Lihat tuh guys, lantai itu buset tembok ya kan itu. Ya guys, apakah kalian siap? Are you ready, Ben? Hot. Udah kayak setan Dubai gua di sini. Unboxing kamar. Oke. Ini gimana nih? Unboxing kamar guys. Sini dong, Bang. Sini nah. Oh, iya. Kita lihat kamar termahal di Singapura. Wah. Deh. Gila. Oh my god. Oh my god. Gue mandi. Cok. Tuh, laptopnya. Gini nih, kacanya udah mewah banget ini anjing. Oh, ini bisa muter ini, cok. Wih, anjir, nanti kemana lagi? Kemana lagi? Kita harus disini ya. Ini teleport dari mana? Wah, gila bro. Wah, kita kayak we did it moment aja. Siap gak lu? Nah, siap. Lihat nih, gue yakin ini bakpia. Lihat ya. Apa itu? Buka dong. Coba buka. Compliments ini. Menurut lu ini apa? Coba tebak. Jam. Menurut gue jam. Menurut gue teh. Sobek aja gak sih? Harus rapi. Barang busuk. Anjing. Udah robek juga. Jangan sampai bilang isinya mochi anjing. Coba bia beneran. Cookies doang anjing. Gue kira enak. Coba taste test. Coba. Taste test. Nih gue coba juga nih guys ya. Coba. Do you like it bro? Nggak, pin, Val, lu sadar gak sih? TV segede bawa gue aja gitu. Wah, ini motok besar. Ini apa? Ini tutup, bro? Nggak, yang ini beli. Ini tehnya, guys. Oh, ini teh. Teh. Ini 13% alkohol. Sama siapa teh, anjing? Oh, teh ya? Depositnya hilang ya guys kalau diminum guys. Iya. Serius ya. Iya. Itu benar kamu. Dan. Dark tambahan kalau pin. Itu lah 7 juta pin nanya. Jadi gimana menurut lo worth it enggak? 40 juta. Ini lo kalau di Indo ya, lo bisa bikin kamar di sini. Cuma nyewa 5 hari. Iya, Cok. Enggak salah. 2 tahun remotnya. Wih, lihat dulu, Cok. Coba nyala nih. Coba nyala. Set. Ada transisi ya. Set. Wah, ini kalau live di sini guys pasti ngomongnya. Weh, otomatis. Yo. Pin. Sini, Fel, sini Fel. Lu Pak, buka casing lu. Lu enggak perlu bawa charger, bro. Nih. Bentar. Tas. Serius lu? Harusnya bisa nih, atau ngebutut nih HP? Nggak, HP gue emang mati sih. Ya, emang mati, Cok. Ini. Ya, coba nih. Wih! Anjing! Bentar. Mejanya bisa ngecharger, okay. Anjing. Mejanya bisa ngecharger. Oke. Okay. Wih, langsung nyala HP gue, Cok. Lu mau charger. Lu mau charger, guys. Cas. Nggak bawa, kebetulan. Geser. Nih, lihat ya. Baterai HP udah merah nih bro ya. Okay. Baterai HP udah merah nih. Tinggal taruh. Nah, ini ada rahasia apa lagi ya nanti rahasia. Bahkan TV-nya ada tulisan guys, welcome nama gua nih ya sama si Mr. Kriswanto Arin. Tuh guys, sampai ada dia ada kalimat-kalimat ucapan sih. Welcome Adri sih. Sultan, sih. Gila sih ya. Sewa ini guys mahal guys. Makasih ya udah disewain kabarnya. Ya, rungkat ini. Kita cobain dulu nih kasurnya nih guys. Wah, gila tuh guys. Sumpah guys, ini kasur terbaik yang pernah gue cobain guys. Ini bisa ngobatin insomnia gue sih. Sumpah guys, enggak bohong guys. Lu enggak ngeliat nih. Masuk ke dalam banget, Cok. Tapi
masuk ke dalamnya tuh bukan yang kasur yang udah blesek gitu guys, bukan guys, kayak empuk banget anjing, kayak ngambang anjing tidurnya. Nih lihat nih, selimutnya tebal banget nih. Oh, kamarnya sih enak, dompet gua enggak enak. Sewa kamar elit, bawa oke sulit. Kita udah istirahat tadi, kita udah mau dinner ya kak, Sep? Yoin. Kita mau dinner guys, outfit kita nih, outfit kita anjay. Gua outfit setelah mau lamar kerja. Iya, lamar kerja tuh. Lamar kerja banget, Cok. Kalau Bang Ari seperti biasa lah ya. Apa nih, setelah kamarnya? Campur aduh. Atas meja, bawahnya sobek-sobek. Banyak boots. Random ya. Guys, damn tuh kalau Kevin tuh guys, boh gila rapi banget Kevin. Ini kita ke kampung dari Singapura nih. Makan dinner nih kita nih, dinner kata orang. Dinner ini anjing. Dog, tidur kita ini. Tidur. Guys, kita lagi di jalan ya guys.